wabarakatuh. Saya Maizah Hakiman bin Nawawi, selaku pengarah Ahli Sidang Negeri Kelantan, ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada tim KIK Serama PRJ Tanah Merah kerana mewakili Pejabat Ahli Sidang Negeri Kelantan dalam pertandingan inovasi dan konvensyen KIK dengan tajuk projek Revolusi Budu kategori KIK Prima Penambahbaikan. Justru itu, semoga tim KIK Serama akan memperolehi gelaran juara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku pegawai Risda Jajahan Tanah Merah ingin mengucapkan tahniah dan syabas pada tim KIK Serama PRJ Tanah Merah kerana dapat mewakili PRN Kelantan dalam pertandingan inovasi dan konvensyen KIK tahun 2021 dengan tajuk Projek Revolusi Budu kategori KIK Premier Penambahbaikan. Justeru itu, semoga tim KIK Serama akan memperoleh kejuaraan. Sekian, terima kasih. Kami dari kumpulan serama PRJ Tanah Merah dengan tajuk kumpulan kami Revolusi Budu dalam kategori Primer Penambahbaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, projek kumpulan kami berkait rapat dengan fungsi RISDA yang ketujuh, iaitu memastikan bahawa sektor pekebun kecil dimodenkan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi pekebun kecil. Seterusnya, projek kumpulan kami dijangka memenuhi kehendak pelanggan dan pemegang taruh seperti di paparan. Projek kumpulan kami ini juga berkait rapat dengan model perancangan strategik RISDA MPSR teras kedua seperti dipaparkan. Projek ini juga selari dengan bidang penghasilan utama RISDA Key Result Area RKRA, iaitu bidang yang kelima dan keenam. Dari segi kaitan dengan keadaan semasa dan ekosistem, masyarakat sekarang agak sukar membawa botol budu dengan bahan pelengkap untuk hidangan luar rumah.
Ini menyebabkan penggemar budu akan memutuskan untuk tidak membawa botol budu dan bahan pelengkap tersebut. Kesannya, jualan budu jatuh merudum dan ini akan menjejaskan permintaan terhadap budu dan seterusnya menjejaskan pendapatan usahawan budu. Kumpulan kami membuat kaedah pemilihan projek dan analisis dengan mengadakan brainstorming seperti di paparan. Seterusnya, kami menggunakan metrik data sebagai usaha menyenarai pendek masalah. Hasil daripada itu, kami menggunakan kaedah SMART dan telah memilih masalah nombor 4 iaitu menambah baik tekstur budu daripada cecair kepada kering. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami menggunakan kaedah 5W campur 1H untuk memperjelaskan lagi tajuk projek kami. Ia boleh dilihat seperti di paparan. Dari segi sasaran outcome, dapat dilihat pertamanya dari segi masa, kos, kualiti dan produktiviti, manakala impaknya pula dapat dilihat dari segi sosial, ekonomi dan negara. Projek kumpulan kami bermula daripada kelulusan pada 12 Februari 2018 seperti carta perbatuan. Kami telah menggunakan kaedah peta mindar dan carta alih. Kumpulan kami telah membuat 3 uji cuba, di mana uji cuba yang pertama, kami telah mencampurkan semua bahan pelengkap, ikan kembung goreng, cili merah, bawang merah dan perahan limau nipis dan budu serta digoreng dalam satu kawah dengan pembungkusan menggunakan plastik lusinar. Dan berikut adalah penemuan yang kami perolehi. Maka hasilnya tidak berjaya kerana tekstur yang dihasilkan tidak berkualiti dan ianya mengandungi kandungan minyak yang tinggi. Seterusnya, kos penggunaan ikan kembung yang juga tinggi, manakala pembungkusannya kurang menarik kerana minyak melekat pada plastik yang dimenterai. Uji cuba kedua, kami menggunakan bahan pelengkap ikan selain rebus, cili merah, bawang merah digoreng berasingan dan digaul. Seterusnya digoreng semua dengan menggunakan mesin penggaul automatik bersama budu dan air perahan limau nipis dan disimpan menggunakan bekas plastik pakai buang. Berikut adalah penemuan yang kami temui dan hasilnya tidak berjaya kerana tekstur budu berterabur keluar semasa proses menggoreng hampir kering dan tekstur juga menjadi tidak garing dan lembap kerana cili merah mengandungi kadar kandungan air yang tinggi. Kaedah ini juga menghasilkan kelekatan minyak yang tinggi dan pembungkusan yang juga kurang sesuai. Uji cuba ketiga, kumpulan kami menggunakan bahan pelengkap seperti ikan selain rebus, cili hijau, bawang merah digoreng berasingan dan digaul serta digoreng semula bersama budu dan air perahan limau nipis serta bahan perasa dengan menggunakan pengacau kayu manual dengan api perlahan dan dikeringkan menggunakan mesin pengering minyak. Oleh itu, kami dapati tiada sebarang penemuan masalah yang kami temui. Maka hasilnya, uji cuba ketiga adalah berjaya kerana tekstur dan pembungkusan yang dihasilkan menepati kehendak dan cita rasa, mudah untuk dibawa, disimpan, sedap dimakan, mudah untuk dihidangkan dan potensi pasaran menjadi lebih meluas dan seterusnya dapat meningkatkan pendapatan usahawan. Hasil dari pematian selama 3 bulan mendapati uji cuba ketiga dan terakhir telah berjaya merevolusi budu sebagai makanan tradisional kepada satu revolusi makanan baru iaitu sambal goreng budu. Projek kumpulan kami telah mendapat perakuan daripada pihak bertauliah seperti di paparan. Seterusnya, pihak kami telah mendapat surat kelulusan melaksanakan projek. Seterusnya, kami akan menjelaskan outcome projek yang telah berjaya kami perolehi. Yang pertama, dari segi masa, di mana budu konvensional mengambil masa 10 minit untuk dihidangkan berbanding selepas inovasi produk sambal goreng budu mengambil masa kurang 1 minit untuk dihidangkan. Manakala dari segi kos penyediaan, budu konvensional lebih murah berbanding sambal goreng budu, tetapi dalam jangka masa panjang selepas inovasi dijalankan, produk ini menjadi lebih mudah dibawa, dihidang dan disimpan serta tempoh ketahanan menjadi lebih lama. Dari segi kualiti pula, budu konvensional merupakan sejenis cecair dan diperlukan bahan pelengkap untuk menikmati, manakala sambal goreng budu berbentuk kering dan lengkap dengan bahan pelengkap.
Berikut merupakan graf perbandingan soal selidik sebelum dan selepas berkaitan kualiti yang merujuk kepada tekstur, cita rasa, bau, pembungkusan dan masa. Seterusnya, dari segi produktiviti, kumpulan kami telah membuat jadual purata pendapatan usahawan yang dirujuk daripada laporan bulanan pendapatan usahawan tahun 2018 dan tahun 2019, di mana terdapat peningkatan sebanyak 61% antara tahun 2018 dan 2019. Seterusnya, faedah luar jangka, haukan yang kami dapati terdiri daripada 4 di paparan. Dari segi impak, ianya sejajar dengan MPSR RISDA teras kedua, iaitu hasil baharu pekebun kecil. Dari segi sosial, kumpulan kami mendapati keluasan perhubungan antara ejen-ejen dan pertambahan pengikut di platform media sosial. Dari segi pertumbuhan ekonomi, prestasi perusahaan kecil dan sederhana PKS 2018, KDNK PKS Malaysia merekodkan pertumbuhan kukuh 6.2% mengatasi KDNK Malaysia 4.7% pada tahun 2018. Dari segi impak kepada negara, produk diperkenalkan melalui media cetak dan media elektronik seperti di paparan. Faedah luar jangka bagi impak adalah dapat memperkenalkan Malaysia di mata pelancong, memperkukuhkan ekonomi Malaysia dan meningkatkan imej RISDA di mata umum. Dari segi tahap ketersediaan pula, projek Sambal Goreng Budu ini berkongsi pelindungan harta intelek di bawah cap dagangan RIMOKA seperti di paparan. Produk kami berada di tahap komersial di mana Sambal Goreng Budu telah memasuki pasaran luar seperti pasar tani dan platform perniagaan online. Ia sesuai dijual dan diperkenalkan kepada seluruh masyarakat. Dengan kata lain, produk Sambal Goreng Budu ini dapat memenuhi kehendak pelanggan selaras dengan slogan kumpulan kami, easy to bring, quick to serve, ready to eat. Sekian, terima kasih.